Lucu banget loh itu sebenarnya. Betul. Silakan Obi. Nah, silakan. Mungkin langsung aja ke Master Oge, silahkan. Selamat malam, Obi. Saya suka sama penampilan kamu. Cuman yang saya mau note dari kamu adalah secara karakter di Indonesia baru dengan karakter seperti kamu. Dan yang kedua adalah kamu kurang komikal, gesturing, body language kamu gitu loh. Karena bahasa kamu penyampaiannya kepada penonton itu kan gak ada, terbatas gitu. So yang bisa kamu lakukan adalah mencoba lebih mengeksplor kamu secara karakter kali ya. Terima kasih.
Selanjutnya silakan di second Riana. Obi, secara karakter dan permainan kamu cukup baik dan menarik. Tapi lebih perbanyak gerak tubuh kamu, termasuk ekspresi wajah dan tatapan mata, karena itu yang akan membawa penonton ke dalam sulap kamu. Terakhir nih, Master Damian, silakan. Silakan. Buat gue pribadi, kertas yang keluar pada saat dikeluarin gitu, dia harus tetap megang, dia harus gunting, dia harus buka kartu. It's complicated buat gue ya. Itu sih catatan dari saya sih, itu aja. Oke. Okay. Baik, udah di ketiga jajah sudah memberikan komentarnya. Sekarang kami kasih kesempatan para jajah untuk berpikir kira-kira akan tombol hijau kah yang dipencet atau tombol merah. Kita ini hitung mundur ya kalau gitu ya. Ya, boleh. Tiga, dua, satu. Dua tombol hijau. Kamu dapat dipastikan lolos ke babak berikutnya, teman-teman. Hey, Obi Neji. Selamat Obi. Terima kasih Obi. Jadilah saksi pencarian talenta hebat magician Indonesia. The Great Magician hanya di Jepang.